Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, satu kejutan yang amat mengejutkan saya ialah apabila seorang bekas pemimpin besar di dalam Malaysia tiba-tiba memberikan perkongsian yang memang hebat, luar biasa, daripada seorang bekas menteri besar iaitu Dr. Mohamad Khir Toyo yang pernah menjalani hukuman penjara selepas beliau disabitkan bersalah atas pertuduhan rasuah. Akhirnya beliau membuat keterangan, membuat pengakuan bahawa katanya penjara telah mengajar saya erti tak bazirkan duit rakyat. Tuan-tuan dan puan, beberapa tahun yang lalu bekas Menteri Besar Selangor iaitu Dr. Mohamad Khir Toyo pernah menjalani hukuman penjara selepas disabitkan bersalah atas pertuduhan rasuah. Mengimbas kembali perkara itu, dia berkata penjara telah mengajarnya erti tidak membazirkan duit rakyat. Meskipun beliau tidak gemar untuk menceritakan pengalamannya di balik tirai besi itu, Khir berkata lama-kelamaan dia reda dengan apa yang berlaku dan percaya bahwa ia adalah ketentuan Tuhan. Katanya, pengalaman saya memberikan saya kesempatan untuk memikirkan terlalu banyak yang perlu diperbetulkan supaya kita tak membazir duit rakyat, supaya kita tak mensia-siakan orang yang buat silap, katanya. Apa yang menarik bagi saya adalah kenyataan ini atau perkongsian daripada bekas Menteri Besar Selangor ini tiba di saat keputusan untuk Najib Razak hampir di penghujungnya. Adakah keputusan ataupun pernyataan ini ataupun perkongsian ini khas untuk Datuk Seri Najib Razak? Adakah perkongsian ini memberikan satu gambaran awal, memberikan satu petanda awal, memberikan satu petanda awal supaya Datuk Seri Najib Razak dapat bersedia untuk menjalani hari-hari pertama beliau di penjara? Dan satu lagi tajuk, menurut Khir Toyo juga, dia kata hari pertama, malam pertama adalah malam yang paling panjang, paling sukar di penjara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Najib Razak perlu bersedia dengan keadaan yang pernah dilalui oleh bekas Menteri Besar Selangor ini. Hari pertama, malam pertama paling sukar kerana perlu mengingat anak, isteri dan sebagainya. Saya doakan semoga ini bukanlah satu tanda awal yang mengesahkan bahawa Najib Razak di penjara, yang mengesahkan bahawa Najib Razak bakal akan menikmati hidupnya di penjara sama ada berpuluh tahun atau bertahun-tahun. Okey, yang paling seronok tajuknya malah Khir Toyo kata pengalaman itu memberikan dia kesempatan untuk memikirkan terlalu banyak yang perlu diperbetulkan supaya tidak membazir duit rakyat. Betul tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Semua YB-YB, tolong fikir baik-baik, belajarlah daripada pengalaman Dr. Khir Toyo ini, iaitu jangan membazir duit rakyat. Jangan melanggar undang-undang. Okey. Katanya dalam hidup kita ini semua orang buat silap, tapi how big is the mistake? Dan saya rasa sama ada silap itu sengaja ataupun tidak, itu persoalan kedua, katanya lagi. Okey. So kita harap-harap yang terbaik. Okey, bagi semua YB-YB, menteri-menteri di Malaysia. Harap-harap semua selepas ini berhati-hati, jangan terlampau bernafsu, jangan terlampau gairah nak cepat kaya, nak jadi kaya lebih-lebih-lebih, nak kayakan kroni dan sebagainya. Nanti hati-hati, nanti masuk penjara siapa yang susah. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Najib Razak sekarang ini memang galak, sangat bercakap, bagi pendapat dan sebagainya. Yang saya hairan, kenapa pendapat-pendapat Datuk Seri Najib Tun Razak ini tak buat semasa dia jadi Perdana Menteri? Sekarang dah nak masuk penjara, baru tiba-tiba jadi jenis. Yang saya hairan, kenapa waktu dia jadi Perdana Menteri,
muda-muda senang-senang pula dia kena perdaya, dia kena tipu, julu dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba jadi genius. Tiba-tiba jadi genius. Soalnya, kenapa dulu dia tak buat? Kenapa tak buat benda tu dulu? Kan waktu dia jadi Perdana Menteri, kalau dia buat tu bagus. Terbaru ini, tiba-tiba Datuk Seri Najib Abdul Razak menyarankan supaya 30% pekerja bekerja dari rumah untuk atasi kesesakan jalan raya. Dari dulu kesesakan jalan raya. Kenapa dulu Datuk Seri Najib Abdul Razak? Nanti ramai orang kata pula Najib dah tak ada, dah kena tarik title semua. Tapi dia punya title masih lagi Datuk Seri Najib Abdul Razak, masih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Dulu waktu Najib Razak jadi Perdana Menteri, dia tidak pula mahu supaya 30% pekerja bekerja dari rumah untuk atasi kesesakan jalan raya. Sekarang jalan dah bagus. Jadi kan bagus kalau dulu waktu dia Perdana Menteri dia buat benda ni. Kenapa sekarang tiba-tiba mau buat? Dan secara kebetulan tak lama lagi dia masuk penjara. Jadi adakah ini menjadi salah satu daripada sebabnya? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak telah mencadangkan supaya kerajaan membenarkan 20 hingga 30% pekerja bekerja dari rumah sebagai usaha untuk mengurangkan kesesakan jalan raya di ibu kota yang semakin ketara. Kalaulah dari dulu dia buat kan bagus. Najib berkata ia bukan saja dapat mengurangkan kadar kesesakan jalan raya, malah dapat mengurangkan subsidi minyak yang ditanggung kerajaan. Aduh, tolonglah. Ini apa nih? Katanya pelaksanaan bekerja dari rumah ketika negara berdepan pandemi COVID-19 telah terbukti berkesan dengan 70% kawan awam bekerja dari rumah. Yang bekerja dari rumah ini bukan Najib Razak yang cadangkan dulu. Nah sekarang baru dia mau cadang lah. Mungkin sudah nampak kejayaan, baru dia cadang. Bagus juga lah. Kadang-kadang pasang menumpang kan. Antara isu yang dihadapi negara sekarang ialah kesesakan trafik yang sangat teruk serta kerajaan yang sedang menanggung kos subsidi petrol yang semakin tinggi dan dijangka akan melebihi 30 bilion tahun ini. Pertama, saya rasa jalan kalau dari dulu waktu zaman engkau jadi Perdana Menteri, tak banyak duit hilang di 1MDB, banyak tempat yang boleh dibuat jalan raya. Di negeri Sabah, banyak tempat yang boleh maju. Banyak sekolah boleh dibuat, banyak hospital boleh dibuat kalau tidak hilang duit itu di 1MDB. Malangnya kerana itu hilang, banyaklah yang tergendala. Okey, jadi kalaulah dulu waktu kau Perdana Menteri, kau buat banyak jalan raya, kau kasih maju jalan raya, mungkin kesesakan trafik taklah teruk sangat. Okey, sekarang okeylah, bagi pendapat okeylah, kita terima lah. Katanya lagi, ketika pandemik ramai yang disuruh bekerja dari rumah, work from home, dan ianya terbukti kaedah ini sesuai dengan pelbagai jenis pekerjaan. Okey, sebanyak 70% pekerja disuruh kerajaan untuk work from home masa itu. Jadi saya rasa ia tidak susah sekiranya majikan dan kerajaan pada hari ini menggalakkan dan membenarkan semula di antara 20% hingga 30% bekerja daripada rumah. Katanya dalam satu hantaran di Facebook pada hari ini. Pada 24 Mei yang lalu, Dewan Bendara Kuala Lumpur dilapor akan membuat kajian terperinci bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di ibu kota. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Jalaluddin Alias berkata beberapa pendekatan akan diputuskan dalam masa terdekat untuk memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya berhubung masalah itu. Ada satu artikel lagi yang saya baca, kalau tak silap saya, kalau saya silap tolong benar, betul kan? Seolah-olah kereta di Malaysia melebihi daripada penduduknya sendiri. Terlalu banyak kereta, satu keluarga sampai 5-6 kereta, tak tahu nak buat apa. So tahniahlah pada Datuk Seri Najib Abdul Razak yang semakin bertobat dan semakin sedar keperluan rakyat, dan harap-harap pemimpin-pemimpin yang ada sekarang hati-hati pakai duit rakyat, kerana itu diperlu untuk buat jalan. Denyut nadi suara rakyat. Bagaimana di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.